Hai hai, selamat datang. V BTS disebut alami malfungsi pada Final Island tadi malam. Episode terakhir Island Mnet ditayangkan pada 18 September 2020 tadi malam. BTS hadir sebagai panelis dan memberikan saran kepada grup yang baru debut ENHYPEN. Beberapa anggota BTS dengan fasih memberikan umpan balik dan saran kepada grup pendatang baru tersebut. Namun hal yang berbeda terjadi pada V. Dia terlihat kesulitan mengungkapkan pikirannya. Banyak penggemar yang tahu bahwa V memiliki cara unik untuk mengekspresikan pikirannya dan memiliki kata-katanya sendiri. Banyak yang menyebut bentuk ucapan V sebagai bahasa Tae-Tae yang mengambil bagian pertama dari nama aslinya Kim Tae-hyung. Ketika V diminta untuk berbicara tentang pemikirannya saat melihat Island, bahasa tae-tae-nya dimulai lagi. V mengatakan, "Saya melihat bahwa ada banyak makanan di Island. Saya biasa dimarahi bahkan karena memberi garam pada dada ayam saya. Saya melihat bahwa setiap orang seperti keluarga di lingkungan yang baik. Dan saya sangat puas. Oh, saya tidak mengatakan bahwa saya senang tentang..." Begitu V kehilangan kata-kata, RM mengambil mic dan dengan bercanda mengatakan, "Maaf, anak kami mengalami malfungsi, maaf." Komentar RM tersebut sontak membuat semua yang hadir di sana tertawa. V sendiri tampak malu dan berbalik sambil tertawa bersama RM. Setelah menenangkan diri, V menyelesaikan pernyataannya dengan mengatakan, "Beberapa menit kemudian, grup Anda akan lengkap. Saya ucapkan selamat kepada Anda dan penampilan Anda luar biasa. Terima kasih telah menunjukkan penampilan yang bagus kepada kami. Ketika kami mendapat kesempatan, saya harap kami bisa tampil bersama di panggung yang sama." Banyak penggemar menganggap momen ini sangat lucu. Berikut sejumlah komentar netizen, seperti dilansir jurnal Gaya dari All K-pop.